buah mahkota indah Messi Ponsel sahabat Ade Firmansyah Maulana Imam Saleh dari Koto Inuman berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Alam Kaswira Nonri sahabat Wita Fitrianti si kakak Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara tampak sudah berdiri si tukang tari bocah cilik yang berada di haluan jalur Tuah Alam Kaswira Nonri sahabat Wita Fitrianti si kakak berdiri sudah menandakan haluannya. Ini adalah bahasa isyarat pacu jalur. Jika si tukang tari berdiri sudah menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tampaknya di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini masih dalam keadaan sementara. Jalur dari Tuah Alam Kaswira Nonri masih berada di depan, kendati hanya tipis saja saudara-saudara, tertinggal sementara Ratu Batuah Mahkota Indah Messi Ponsel sahabat Ade Firmansyah Maulana Imam Saleh yang berada di jalan sebelah kiri. Jauh sudah perbedaan haluan di depan pancang pemisah yang keempat, masih berada di depan Tuah Alam Kaswira Nonri si kakak cerenti ini. Nah si tukang tari yang berbaju hitam berbetar putih kita lihat saudara-saudara. Nah saudara-saudara melambangkan baju adat yang dikenakan ini tampaknya memberi suatu warna cahaya yang lebih dari jalur yang lain. Kita lihat santai sudah pergerakan Tuah Alam Kaswira Nonri membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Nah santai saja tampaknya pergerakan pancang pemisah yang terakhir sudah semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Bahkan dua jalur hilir pertama berhenti sudah mendayung. Masuk sudah hilir yang pertama, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Bergerak sudah dua jalur hilir yang ketiga. Nama Lopi Cagak sudah tampaknya saudara-saudara. Hilir yang ketiga ternyata sah dilepas. Berada di jalan sebelah kiri Sialang Sakti Rantau Batuah Maulana Imam Saleh Bang Ade Firmansyah Toko Reza berada di jalan sebelah kiri. Banser Kwansing Sedampe Inuman berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara ternyata Banser Kwansing Sedampe Inuman masih mampu mendahului haluan jalur Sialang Sakti Rantau Batuah yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal tipis saat ini Sialang Sakti Rantau Batuah Maulana Imam Saleh Bang Ade Firmansyah Toko Reza yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Banser Kwansing Sedampe Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah keempat, masih dalam keadaan sementara saudara-saudara. Tampaknya keberadaan haluan jalur Banser Kwansing yang berada di jalan sebelah kanan semakin jauh meninggalkan haluan jalur Sialang Sakti Rantau Batuah Maulana Imam Saleh Bang Ade Firmansyah Toko Reza yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Ya. Sementara hilir yang keempat, Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam Sahabat Haji Jupri dari Pulau Busuk berhadapan dengan Rawang Udang Tarontam Benai gagal dilepas. Nah, kembali kita liput dan kita kapur untuk hilir yang ketiga. Sialang Sakti Rantau Batuah yang berada di jalan sebelah kiri masih dalam keadaan tertinggal oleh Banser Kwansing Sedampe Inuman ini. Saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Santai sudah pergerakan haluan jalur Banser Kwansing Sedampe Inuman. Nah, tambah lagi nampaknya sprint memperlihatkan kebolehannya kepada para pengunjung dan para penonton menjelang menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang ketiga, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
oleh panitia pupas dari Hulu Pancanawar, limo pihak Kota Nagari Bayangkara Polsek LTD, Logas Tanah Darat dari Perentan Luas, Linggar Jati JA, sahabat Hengki Prima Hidayat SE, berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan, haluan kedua buah jalur, tampaknya memang dalam keadaan berimbang. Namun dari kejauhan, dari gelombang yang bertemu di antara dua jalur, terlihat sudah, ternyata haluan jalur, limo pihak Kota Nagari Bayangkara Polsek Pranap mampu mempermalukan sementara haluan jalur Las Linggar Jati JA sahabat Hengki Prima Hidayat di depan pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara, limo pihak Kota Nagari Bayangkara Polsek Logas Tanah Darat masih berada di depan, kendati hanya tipis saja menjelang membelah pancang pemisah yang keempat. Nah, saudara-saudara, tampaknya Linggar Jati JA sahabat Hengki Prima Hidayat menjujui sudah, saudara-saudara. Namun masih dalam keadaan tertinggal tipis, kendati mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya. Masih dalam keadaan sementara, limo pihak Kota Nagari Bayangkara Polsek LTD masih berada di depan haluan jalur Linggar Jati JA sahabat Hengki Prima Hidayat SE yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah kelima. Nah, ternyata tampaknya haluan jalur limo pihak Kota Nagari masih berada di depan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh limo pihak atas haluan jalur Linggar Jati saat ini? Saudara-saudara, limo pihak masih berada di depan, tertinggal Linggar Jati. Nah, menjujui sudah Linggar Jati ambil alih kemenangan sementara. Saudara-saudara, Linggar Jati berada di depan saat ini, menjelang menembus garis finish, hanya tinggal beberapa meter masuk. Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri Ram Syarah sahabat Budi Irawan Bakarojo Juni Warti anggota DPRD Kuansing berada di jalan sebelah kiri. Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam Pulau Panjang Hilir berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, saudara-saudara, kedua si tukang padi yang berada di haluan jalur sama-sama berdiri, saudara-saudara. Nah, tampaknya yang berada di haluan jalur Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri masih berdiri, begitu juga yang berada di haluan jalur Lancang Kuning, menandakan haluan jalur ini tampaknya benar-benar berimbang. Namun membelah pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat ini, saudara-saudara, masih dalam keadaan berimbang. Sedikit demi sedikit tampaknya haluan jalur Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri mulai menapak ke depan. Hanya tipis saja, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara saat ini, dua jalur kembali nampaknya saling jujui menjujui ke depan pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah kelima. Yang tadinya tertinggal Lancang Kuning Rantau Kuantan mencoba mengambil alih kemenangan sementara di depan haluan jalur Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri. Namun tampaknya tidak bertahan lama, Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri kembali tampaknya berada di depan telah pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Asik tipis saja berada di depan, ambil alih sudah tampaknya Lancang Kuning yang ada di jalan sebelah kanan, ambil alih sudah kemenangan, membelah pancang pemisah yang kelima. Lancang Kuning berada di depan, tertinggal sudah Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah terakhir. Lancang Kuning kembali berada di depan, terjadi saling jujui menjujui dua buah jalur. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Masuk, silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Saat ini adalah hilir yang kesembilan, di mana hilir yang kesembilan Sang Kiang Indah Maulana Imam Saleh berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panas Samudra Pemuda Pancasila Pangian sahabat Hengki Prima Hidayat SE berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini di depan pancang pemisah yang kedua tampaknya
belum bisa kita pastikan haluan jalur manakah yang telah mendahului. Ternyata tampaknya Sang Kiang Maulana Imam Saleh, sahabat Ade Firmansa, Sapma PP Kuansi Iwan Riyadi Barokahmu, yang berada di jalan sebelah kiri, mencoba sedikit mendahului haluan jalur panah Samudra Pemuda Pancasila Pangian, sahabat Hengki Prima Hidayat SE, yang berada di jalan sebelah kanan, membelah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah keempat, masih dalam keadaan sementara. Sang Kiang Indah Maulana Imam Saleh masih berada di depan, tertinggal masih, kendati hanya tipis saja, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish sebagai tiket untuk melaju ke putaran kedua? Belum bisa kita pastikan. Nah, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang keempat saat ini, di kawasan pancang pemisah kelima yang tertinggal, tampaknya Panah Samudra Pemuda Pancasila Pangian ambil alih kemenangan tipis tadinya, tetapi kembali tampaknya diambil alih oleh jalur Sang Kiang Indah Maulana Imam Saleh yang berada di jalan sebelah kiri, membelah pancang pemisah kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah keenam yang tadinya memimpin, ambil alih lagi Panas Dua Pemuda Pancasila. Memang benar terjadi saling jujui menjujui dua jalur di hilir yang kesembilan ini. Panah Samudra masih berada di depan sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir, tertinggal masih Sang Kiang Indah Maulana Imam Saleh yang berada di jalan sebelah kiri, hanya tinggal beberapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Nah, sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal untuk hilir yang ke-11. Di mana hilir yang ke-11, Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri Pemdes Sukamaju berada di jalan sebelah kiri, Laskar Mudo Parisai Nagori dari Pau Angit Pangian berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan tampaknya haluan jalur tidak bisa kita bedakan saat ini, dikarenakan dua jalur benar-benar dalam keadaan berimbang. Saudara-saudara, kita nantikan saat ini untuk hilir yang ke-11 ini masih berada di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini. Dari kejauhan berdiri sudah tampaknya si tukang tari yang berada di haluan jalur, Laskar Mudo Parisai Nagori Pasar Baru Pangian yang berada di jalan sebelah kiri, tertinggal secara tipis saja tampaknya haluan jalur Panah Ombak Sultan Mudo yang berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang keempat. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Laskar Mudo Parisai Nagori? Belum bisa kita pastikan. Yang saat ini membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara, masih dalam keadaan sementara. Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri Pemdes Sukamaju yang berada di jalan sebelah kiri masih saja ada di depan haluan jalur Laskar Mudo Parisai Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan ini menjadi milik pribadi jalur Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri ini untuk melaju ke putaran kedua di hari yang kedua ini? Belum bisa kita pastikan. Membelah melewati sudah pancang pemisah kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah keenam. Nah, saudara-saudara, yang tadinya tertinggal mencoba untuk menyamakan haluannya dengan haluan jalur Panah Ombak Sultan Mudo Laskar Mudo Parisai Nagori, mencoba menyamakan haluan, hampir mampu disamakan. Sama sudah haluan kedua buah jalur Laskar Mudo Parisai Nagori yang tadinya tertinggal ambil alih sudah kemenangan. Saudara-saudara, di depan Panah Ombak Sultan Mudo menyelam menembus ke garis finish, hanya tinggal beberapa meter. Saudara-saudara, masuk.
Baik, kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Hiliri yang ke-6 sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. UPS Awo Himbo Dusun RM Setiakawan Kepala Pulau Basra berada di jalan sebelah kiri. Dewa Ruci Arum Samudra, Cempaka Grup Briling Bujang Gadis Dodi Irawan Bakalojo dari Pulau Sipan Irman berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan tampaknya UPS Awo Himbo Dusun RM Setiakawan memimpin sudah di depan Dewa Ruci Arum Samudra dari Prosipan yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal tipis saja namun tidak bertahan lama. Haluan jalur Dewa Ruci Arum Samudra, Cempaka Grup Briling Bujang Gadis Dodi Irawan Bakalojo sedikit demi sedikit mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya dari haluan jalur lawan. Nah, sama-sama berdiri kedua si tukang tari yang berada di haluan jalur Upasalo Himbo Dusun dan Dewa Ruci Arum Samudra dari Pulau Sipan. Nah, saudara-saudara berada di depan pancang pemisah yang kelima saat ini, masih dalam keadaan sementara. UPS Awo Himbo Dusun berada di depan saat ini. Saudara-saudara, tampaknya Dewa Ruci Arum Samudra, RM Setiakawan, kemudian UPS Awo Himbo Dusun masih berada di belakang sekitar tipis saja. Sama sudah haluan kedua buah jalur UPS Awo Himbo Dusun, Dewa Ruci Arum Samudra. UPS Awo muncul ke depan tipis saja, masih UPS Awo. Saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Nah, hiliri yang keempat sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal antara jalur Jitu Kuantan Datuk Panglimo Dalam Sahabat Haji Jupri berada di jalan sebelah kiri, berada dengan rawang udang talon pembenai berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Dari kejauhan saudara-saudara belum bisa kita pastikan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Apakah Sejitu Kuantan Datuk Panglimo Dalam Sahabat Haji Jupri atau rawang udang talon tembenai. Saat ini dari kejauhan haluan kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang, terlihat masih dalam keadaan sama. Tetapi sedikit demi sedikit tampaknya haluan jalur Jitu Kuantan Datuk Panglimo Dalam Sahabat Haji Jupri yang berada di jalan sebelah kiri mencoba mendahului haluan jalur rawang udang talon tembenai yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berada di kawasan pancang pemisah yang keempat. Jitu Kuantan masih berada di depan haluan jalur rawang udang talon tembenai yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Jitu Kuantan Datuk Panglimo Dalam Sahabat Haji Jupri ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk melaju ke putaran kedua? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini tampaknya saudara-saudara akan membelah pancang pemisah yang kelima saat ini masih berada di depan, kendati hanya tipis saja. Jitu Kuantan Datuk Panglimo Dalam Sahabat Haji Jupri rawang udang talon tembenai masih berada di depan saat ini saudara. Nah, membelah pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal, ternyata rawang udang talon tembenai mampu menyamakan haluannya dengan Jitu Kuantan Datuk Panglimo Dalam rawang udang, bahkan ambil alih kemenangan sudah saudara-saudara di pertengahan pancang pemisah terakhir. Akankah kemenangan ini mampu dipertahankannya? Sama sudah, Jitu Kuantan kembali menyamakan haluannya. Jojo Iman, Jojo Iman dari masuk. Kita tunggu saudara-saudara. Nah, sudah saudara-saudara, Panglimo Gagak Hitam Sungai Unangan dua sejalan dari seberang Pulau Busuk mengambil posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan tua Panglimo Alang Putih Dede Irawan Bakojo dari Borgorijal Hulu Tanah Pindra Gurulu. Dari kejauhan saudara-saudara, Panglimo Gagak Hitam sedikit menyusup ke depan atas lawannya dari tua Panglimo Alang Putih Dede Irawan Bakojo ini. Akankah kemenangan sementara yang diraih oleh Panglimo Gagak Hitam Sungai Unangan
bisa berakhir ke pancang finish. Kita tunggu, sudah memasuki pancang pemisah yang ketiga, hampir sama Serosda. Nah, tadinya yang tertinggal Panglimo Gagak Hitam Sungai Onangan dua sejalan ini mampu disamakan oleh jalur Tua Panglimo Alang Putih dari Irawan ini, namun bisa mengambil alih, yakni jalur Tua Panglimo Dodi Irawan Bakojo dari Batu Rijal Indra Giri Lulini. Memang cukup alat saudara di pancang pemisah yang ketiga, hampir saja memasuki pancang pemisah yang keempat. Dua buah jalur ini saudara, yakni jalur Tua Panglimo Alang Putih Dodi Irawan Bakojo menyusup ke depan atas lawannya jalur Panglimo Gagak Hitam Sungai Onangan dua sejalan ini. Akankah kemenangan sementara dari dua Tua Panglimo Alang Putih Dodi Irawan ini bisa menembus panjang finish, sudah memasuki pancang hampir saja memasuki pancang pemisah yang ketiga, yang kelima maksud kami saudara, tidak berapa lama akan memasuki pancang pemisah yang kelima, yakni Tua Panglimo Alang Putih Dodi Irawan Bakarojo tertinggal sudah atas lawannya dari Panglimo Gagak Hitam Sungai Onangan dua sejalan dari seberang bawah busuk. Akankah kemenangan dari Panglimo Gagak Hitam Sungai Onangan ini bisa menembus pancang finish? Tidak berapa lama saudara akan memasuki pancang pemisah yang terakhir, yakni Panglimo Gagak Hitam dari Sungai Onangan dua sejalan ini saudara. Nah, sama sudah saudara, Tua Panglimo Alang Putih dari Irawan ini, nah, menyusup ke depan lagi, yakni Panglimo Gagak Hitam Sungai Onangan dari dua sejalan. Nah, tidak berapa lama lagi masuk, silakan berputar dan merapat ke Dewan Hakim, yakni hilir yang ke 10 pendekar muda ajudan Embun Setu Cucu Mutia bersaudara Dodi Irawan Bakarojo dari Kumanti Pranap. Kita tunggu saudara sedikit menyusup atas lawannya Dile Keraman Buarole yang mengambil posisi jalan sebelah kanan, sudah memasuki pancang pemisah yang ketiga, sedikit menyusup ke depan atas lawannya pendekar muda ajudan Embun Setu Cucu Mutia bersaudara Dodi Irawan Bakarojo ini saudara. Namun tidak berapa lama ambil alih kemenangan Dile Keraman Buarole ini, sama sudah saudara, sedikit demi sedikit Dile Keraman Buarole ini menyusup ke depan, tidak berapa lama lagi akan memasuki pancang pemisah yang terakhir. Nah, kita tunggu saudara, Dile Keraman Buarole mencuci sedekat, Dile Keraman Buarole saudara tidak berapa lama akan masuk panjang. Nah, masuk, silakan berputar merapat ke Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan hakim. Bunga Andini Azura dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir mengambil posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan pembatang lensar Benteng Nagori IPKK Group mengambil posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, dua putri Kuntum Bunga Andini Azura Sepe Bukit Tigo telah berdiri si bocah cilik atas lawannya dari jalur pembatang lensar Benteng Nagori IPKK Group dari Titian Mondang ini. Akankah kemenangan sementara dari jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura Sepe Bukit Tigo ini bertahan lama saudara? Nah, rupanya kedua si bocah cilik tanda dua buah jalur ini sama saudara, antara jalur pembatang lensar Banteng Nagori ini berhadapan dengan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini. Akankah bisa menyamakan kedua dua buah jalur? Tidak berapa lama lagi akan memasuki pancang pemisah yang keempat. Di pertengahan pancang pemisah yang keempat, dua buah jalur ini sama sudah saudara, tidak bisa membedakan antara kasat mata. Akankah, nah, tidak berapa lama lagi akan memasuki pancang pemisah yang keempat, di mana jalur yakni pembatang lansar Benteng Nagori menyusup ke depan atas lawannya jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura ini sudah memasuki pancang pemisah yang keempat. Di pertengahan pancang pemisah yang kelima saudara, dua buah jalur yang imbang sudah tidak sambil mendahului antara jalur yakni jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura Sebe Bukit Tigo mengambil posisi jalan sebelah kiri, tidak berapa lama lagi akan memasuki pancang pemisah yang kelima. Nah, di mana saudara jalur masih Tua Putri Kuntum Bunga Andini saudara memasuki pancang pemisah yang kelima, hampir saja masuk. Nah, memasuki pancang pemisah yang kelima di pertengahan pancang pemisah yang keenam, di mana jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura CP Bukit Tiga ini menduluhi lawannya atas jalur pembatang lensar Benteng Nagori IPKK Group ini. Kita tunggu saja, tidak berapa lama sudah memasuki pancang, hampir saja memasuki pancang pemisah yang terakhir, di mana jalur yakni Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura saudara CP Bukit Tiga saudara dari Kepala Pulau tidak berapa lama lagi masuk sudah saudara. Silakan berputar dan merapat ke Dewan Hakim.
yang kedua, Upesago Himbo Dusun berada di jalan sebelah kiri. Sementara Tuan Alam Kaswira Nomri berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, belum bisa kita pastikan haluan jalur manakah yang memimpin di depan antara jalur Upasaro Himbo Dusun RM Setiakawan dengan Tua Alam Kaswira Nundri, sahabat Rita Pitrianti yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, memimpin sudah di depan Tua Alam Kaswira Nundri, sahabat Rita Pitrianti yang berada di jalan sebelah kanan. Oleh haluan jalur Upasaro Himbo Dusun RM Setiakawan yang saat ini masih tertinggal sampai di depan pancang pemisah yang ketiga, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Tua Alam Kaswira Nomri ini akan mampu dipertahankan sampai ke depan pancang pemisah terakhir? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang keempat, Tua Alam Kaswira Nomri masih berada di depan, tertinggal masih Upesago Himbo Dusun RM Setiakawan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima, tampaknya Upesago Himbo Dusun mulai menjujui di depan pancang pemisah yang kelima saat ini saudara-saudara. Namun belum bisa kita pastikan, masih berada di depan, kendati hanya tipis saja. Tua Alam Kaswira Nomri masih memimpin, membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah terakhir. Tampaknya Tua Alam Kaswira Nomri masih berada di depan Upasaro Himbo Dusun, masih tertinggal saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter dari pertengahan pancang pemisah terakhir. Apakah mampu Tua Alam Kaswira Nomri ini? Nah, berhenti mendayung sudah Upasaro Himbo Dusun, mulus sudah perjuangan jalur Tua Alam Kaswira Nomri. Masuk hilir yang kedua, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Antara Kilik Keramat Muralai sang juara bertahan berhadapan dengan Panah Semudra Pemuda Pancasila Pangean, sama-sama dari Kecamatan Pangean. Sang juara bertahan berada di jalan sebelah kiri, Panah Semudra Pemuda Pancasila Pangean, sahabat Hengki Prima Hidayat SE berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan tampaknya belum bisa kita pastikan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini di depan pancang pemisah yang kedua saat ini, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga, berada di jalan sebelah kanan, Panah Samudra saat ini saudara-saudara masih tertinggal oleh Kilik Keramat Morolai Pemprov Riau yang berada di jalan sebelah kiri saat ini, memimpin sudah di depan haluan jalur Panah Samudra Pemuda Pancasila, sahabat Hengki Prima Hidayat yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal tipis oleh sang juara bertahan 2018 yang lalu, Kilik Keramat Morolai Pemprov Riau. Hampir mampu disamakan, menjujui sudah tambahnya, lepas pancang pemisah keempat, Panah Samudra Pemuda Pancasila menjujui sedikit saja tertinggal saat ini. Hampir mampu menyamakan haluannya dengan haluan Kilik Keramat Morolai Pemprov Riau di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, saudara-saudara, yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, Panah Samudra Pemuda Pancasila mencoba dengan sekuat tenaga tambahnya, dengan tenaga yang tersisa kali ini saudara-saudara, mencoba untuk menyamakan haluannya dengan haluan Kilik Keramat Morolai. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur antara Kilik Keramat Morolai dengan Panah Samudra Pemuda Pancasila yang berada di depan tipis saja saat ini. Panah Samudra saat ini berada di depan, tidak bertahan lama, ambil alih lagi Kilik Keramat Morolai Pemprov Riau, hanya tinggal beberapa meter, masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah.
tiang ketiga dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Panah ombak Sultan Mudo Indra Giri Pendes Sukamaju dari Sukamaju Batang Peranap berada di jalan sebelah kiri. Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura CP Bukit Tigo dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara berdiri sudah si tukang tadi yang berada di haluan jalur. Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura CP Bukit Tigo yang berada di jalan sebelah kanan. Dengan demikian bahasa isyarat menunjukkan bahwa haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini sedikit mampu mendahului haluan jalur panah ombak Sultan Mudo Indragiri Pendes Sukamaju yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, memasuki sudah kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara saat ini panah ombak Sultan Mudo masih dalam keadaan tertinggal memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Apakah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura CP Bukit Tigo akan mampu dipertahankannya sampai menembus ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini pertarungan dua buah jalur benar-benar ketat sampai ke depan pancang pemisah, memasuki kawasan pancang pemisah kelima. Saat ini tampaknya dua jalur melakukan sprint tinggi saudara-saudara, baik dari Tua Putri Kuntum Bunga Andini maupun panas ombak Sultan Mudo Indragiri. Nah saudara-saudara, yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, setapak nampaknya kekuatan itu dimempatkan oleh haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini untuk mempertahankan kemenangan sementara, membelah pancang pemisah kelima. Panah ombak Sultan Mudo hampir mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini, masih tertinggal. Panah ombak saat ini saudara-saudara sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir, panah ombak Sultan Mudo masih tertinggal saat ini. Tua Putri Kuntum Bunga Andini masih berada di depan mempertahankan kemenangan sementara sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Nah saudara-saudara, perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat. Masuk. Nah, masuk sudah hilir yang ketiga, segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Hilir yang pertama sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal antara Rajo Siluman Sungai Tonam sahabat Maulana Imam Saleh yang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tigo Piako Tua Nagori Bayangkara Polsek LTD Perhentian Luas berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, saat ini tampaknya dari kejauhan tidak dapat membedakan haluan kedua buah jalur, jalur mana yang memimpin saat ini saudara-saudara. Ternyata saat ini dari kejauhan Rajo Siluman Sungai Tonang sahabat Maulana Imam Saleh dari 12 jalur yang disponsori oleh sahabat Maulana Imam Saleh, satu-satunya hanya tinggal Rajo Siluman Sungai Tonam. Nah saudara-saudara, Rajo Siluman Sungai Tonam saat ini memimpin tipis di depan haluan jalur Limo Piako Tuan Nagori Bayangkara Polsek Peranap ini. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Masih dalam keadaan sementara, yang tadinya tertinggal jalur Limo Piako Tua Nagori Bayangkara Polsek Peranap mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek jarak ketertinggalannya saudara-saudara di depan pancang pemisah yang keempat ini. Nah tampaknya yang tadinya tertinggal mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Rajo Siluman Sungai Tonam sahabat Maulana Imam Saleh di depan pancang pemisah yang kelima. Nah saudara-saudara, kendati masih berada di depan, hanya tipis saja saudara-saudara menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Nah membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, Tua Alam termasuk kami Limo Piako Tua Nagori Bayangkara maju ke depan. Tertinggal sudah tampaknya saudara-saudara, Rajo Siluman Sungai Tonam di pertengahan pancang pemisah kelima oleh Limo Piako Tua Nagori Bayangkara Polsek Peranap ini saudara-saudara. Limo Piako masih berada di depan. Masuk. Thank you.
sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, yakni antara Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam Sahabat Haji Jupri berada di jalan sebelah kiri, Bansur Kuansing Sedampe Inuman berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan Bansur Kuansing Sedampe Inuman berada sudah di depan, tertinggal sudah Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan pancang pemisah yang keempat. Saudara-saudara, tertinggal beberapa tertempatnya menjelang melewati pemisah keempat ini. Nah, akankah kemenangan sementara ini tetap saja dipertahankan oleh haluan jalur Bansur Kuansing Sendampe Inuman ini? Belum bisa kita pastikan. Nah, si tukang tari yang berada di haluan nampaknya terjatuh sudah, juga bagian si tukang onjay. Kami mohon pompong panitia yang berada di pancang ketiga, ada dua orang anak pacuan kita yang jatuh, mohon diberikan pertolongan secepatnya. Nah, alhamdulillah bisa diberikan, karena tidak bisa spontan karena jalur sedang berpacu, tentu pergerakan pompong tidak leluasa. Terima kasih atas partisipasinya. Kembali kita buat laporan pandangan mata untuk kiri yang keempat ini, Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri, yang tadinya tertinggal hampir mampu menyamakan haluannya dengan Bansur Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan, hanya tertinggal tipis saja. Saudara-saudara, menjelang membelah pancang posisi kelima, Jitu Kuantan yang tadinya tertinggal ambil alih sudah kemenangan sementara di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, kembali ambil alih Bansur Kuansing yang tadinya mulai disamakan oleh Jitu Kuantan. Bansur Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan semakin menjauh ke depan, meninggalkan Jitu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Jitu Kuantan masih tertinggal, Bansur tetap saja meluncur ke depan. Bansur tambahnya, saudara-saudara, masih berada di depan. Jitu Kuantan masih tertinggal, masih Bansur berada di depan, hanya tinggal beberapa meter. Masuk. Nah, sah sudah dilepas. Tampaknya hilir yang kelima, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang kelima, Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan Dua Sejalan dari seberang Pulau Busu Inuman berada di jalan sebelah kiri. Tigo Debelang Lajo Mudo Indagiri Ramasyarah Sahabat Doni Irawan Bakawujo Juni Warti anggota DPRD Kuansing dari Pematang Batang Peranap berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, saudara-saudara, Tigo Debelang Lajo Mudo Indagiri yang berada di jalan sebelah kanan, berdiri sudah si tukang tari dari Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri, menandakan secara kasat mata bahasa isyarat yang dipertunjukkan bahwa haluan jalur Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri memimpin tipis di depan atas haluan jalur Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan dari seberang Pulau Busu Inuman. Nah, saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang kedua, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga saat ini. Saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara, Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri Ramasyarah Sahabat Dodi Irawan Bakawojo Juni Warti anggota DPD Kuansing masih berada di depan, hampir mampu disamakan oleh Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan Dua Sejalan yang berada di jalan sebelah kiri di depan pancang pemisah yang keempat. Saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara. Saudara-saudara, benar-benar berimbang haluan kedua buah jalur, kendati berada di depan, Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri masih berada di depan tipis saja. Saudara-saudara, hampir mampu disamakan oleh Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan Dua Sejalan dari seberang Pulau Busu yang berada di jalan sebelah kiri, menjelang membelah pancang posisi kelima, membelah sudah pancang posisi kelima, memasuki kawasan pancang posisi keenam. Nah, manjujui sudah tampaknya haluan jalur Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan masih dalam keadaan tertinggal, saudara-saudara, oleh haluan jalur Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri masih berada di depan sampai ke pertengahan pancang posisi terakhir, masih berada di depan saat ini. Tigo Dubalang Rajo Indragiri masih berada di depan, tertinggal masih Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan sampai ke depan pancang posisi terakhir, hanya tinggal beberapa meter.